Sahabat RHK yang dikasihi Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini, Selasa 10 November 2020, terambil dalam Kitab Kejadian pasal 9 ayat 7. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 7. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Judul RHK saat ini, bertambah banyak. Sahabat RHK yang diberkati Tuhan, pada saat manusia pertama diciptakan dan diberkati Allah dalam satu kesatuan sebagai suami dan istri, Allah berfirman kepada mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak, lalu memenuhi bumi dan menaklukkannya. Bandingkan Kitab Kejadian pasal 1 ayat 28a. Bacaan Alkitab hari ini berbicara tentang perintah kepada Nuh dan anak-anaknya untuk beranak cucu dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlah mereka di atas bumi. Hal yang sama juga ditulis pada ayat 1. Betapa pentingnya tugas melanjutkan dan membangun generasi di bumi ini demi terpeliharanya seluruh ciptaan Allah dari waktu ke waktu, dalam ketaatan pada Allah yang memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak di bumi. Di zaman ini, ada pasangan suami istri yang tidak lagi menginginkan kelahiran anak karena biaya hidup sangat mahal, sibuk menata karir, dan alasan lainnya. Kehadiran anak dianggap merepotkan, bahkan dapat menghalangi kerja dan pelayanan yang ditekuni. Terkadang juga anak-anak yang dilahirkan tidak diasuh dengan baik, tidak dididik dalam pengenalan kasih Allah, sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang kurang perhatian dan cinta kasih. Padahal dikandung maksud dari generasi ke generasi dapat menjadi pelaksana tugas dari Allah. Itulah sebabnya hal yang harus dilakukan oleh orang tua adalah melanjutkan keturunan dan mengajarkan serta memperlengkapi anak-anak dengan segala yang Allah kehendaki. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita hidup taat pada Allah dengan mentaati firman-Nya demi kelangsungan dan kebaikan hidup kita. Amin. Mari berdoa. Bapa sumber hidup, peliharalah kami dalam rahmat-Mu untuk melanjutkan tanggung jawab kehidupan keluarga agar menjadi berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin.